Halo teman-teman. Yuk, kali ini kita mau masak dengan ini ya. Jadi kalau ada ini di rumah, kita bisa masak yang simple, sederhana untuk menu makan siang. Yuk, kita coba yuk. Nah, dulu ya, bawangnya, bawang merah, jadi ada 2 siung bawang merah, 4 siung. Jadi kita mau buat menu makan siang yang sederhana aja. Siapapun suka bawang, bisa ditambahkan bawangnya yang banyak ya. Nah, kalau kayak saya punya suka bawang. Ini dia, kemudian sawi putihnya ya. Sawi putihnya juga kita iris-iris. Ini dia teman-teman, sawi putihnya udah kita bersihkan, udah kita cuci. Sekarang kita akan potong-potong. Nah, kemudian kita panaskan sedikit minyak. Bawangnya hingga setengah matang. Ya, selesai. Ini kemudian kita masukkan air ke dalam wadah. Air udah mendidih. Oke. Selanjutnya kita masukkan telur. Nah, ini telurnya udah matang. Selanjutnya kita masukkan sosisnya biar matang juga. Kita tutup sebentar. Oke. Terus kita masukkan sayurnya.
tambahkan kaldu jamur penyedap rasa. Ini pengganti garam ya teman-teman ya, pengganti garam. Dan tambahkan sedikit Royco, ya pengganti garam penyedap rasa. Saja. Nah, oke teman-teman ya, kayaknya sudah hampir matang. Oke. Ini sudah hampir matang. Kita masukkan ini tadi bawang kumis kita biar lebih wangi. Tambahkan tomat lebih enak. Tomat yang telah diiris tadi sama cabai iris ya, biar lebih agak sedikit pedas. Wangi. Matangkan beberapa saat aja, kali hitungan 30 detik. Nah, ini udah matang ya teman-teman ya. Oke, siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman. Wow. Ini wangi banget, sedap. Ada telur, ada sosisnya, agak pedas, sama ada tomatnya. Mantap.